cara ini dilakukan agar keintiman saat berhubungan seksual lebih meningkat lagi, katanya. Nah, hai sobat sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Sylvie di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Sobat sehat, sebagian pria mungkin merasakan performa seksual yang begitu-begitu aja dan ingin mencoba pierling penis. Apa itu ya? Sebelum kita bahas, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan bel notifikasinya supaya sobat sehat nggak ketinggalan ada update video terbaru dari channel ini. Pierling penis adalah salah satu cara yang dipilih untuk meningkatkan performa seksual bagi pria. Cara ini dilakukan dengan cara memberikan tekstur pada penis, misalnya kondom atau memasang manik-manik pada penis. Cara ini dilakukan agar keintiman saat berhubungan seksual lebih meningkat lagi, katanya. Nah, praktik genital pierling atau pierling penis ini ternyata sudah cukup populer di Eropa, meskipun masih belum umum di Indonesia. Tekniknya cukup sederhana, yaitu dengan memasang manik-manik kecil di dorsum, atau di batang, atau di kulup penis. Bahan manik-maniknya pun beragam, misalnya plastik, logam, nilon, hingga silikon. Tentunya banyak resiko yang mengintai dari prosedur ini ya sobat sehat. Dalam penelitian yang berjudul Implantation of Artificial Penile Nodules, penggunaan pierling penis ini justru meningkatkan rasa yang tidak nyaman yang signifikan saat berhubungan seksual. Bahkan, pierling penis juga bisa menyebabkan perdarahan vagina dan cedera lain di area vagina dan leher rahim bila dibandingkan dengan kondom yang bergerigi. Tidak hanya vagina sobat sehat, bagi penis juga terdapat bahaya iritasi, infeksi, hingga penyempitan atau penyumbatan saluran penis. Tidak hanya itu, pierling penis juga bisa meningkatkan resiko munculnya granuloma atau kelainan pada jaringan akibat peradangan. Jika sobat sehat tertarik untuk melakukan pierling penis, pastikan dulu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis urologi ya. Demikian informasi kesehatan kali ini, simak terus tips kesehatan lainnya hanya di Dokter 24. Salam sehat!